Video amatir warga ini merekam detik-detik saat angin puting beliung menerjang dan merusak ratusan rumah warga di Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu sore. Kencangnya hembusan angin ikut menerbangkan serpihan daun dan atap rumah warga. Warga yang panik lari berhamburan keluar rumah. Dampak dari peristiwa ini, puluhan atap rumah warga hancur. Kandang peternakan ayam dan gudang tembakau milik warga juga roboh dan rata dengan tanah. Selatan dulu, sebelah selatan langsung ke sini, Pak. Jadi tembakau itu sudah maut semua. Terus ini tempat imbon tembakau ini juga maut atapnya sampai ke sana, ke sebelah barat sana. Meski tidak ada korban jiwa, namun angin puting beliung sempat membuat warga syok. Diperkirakan kerugian akibat peristiwa mencapai ratusan juta rupiah. Sementara di Cimahi, Jawa Barat, angin puting beliung juga mengakibatkan puluhan rumah warga di Kelurahan Ciberem rusak. Beberapa rumah bahkan rusak dan menyisakan puing-puing. Angin puting beliung juga mengakibatkan atap rumah warga porak-poranda. Ada angin di dalam ruangan, ngejebol ke atas. Langsung itu gak berhenti-berhenti, ada semua dari sana. Petugas BPBD telah melakukan pendataan rumah yang terdampak bencana angin puting beliung. Warga dihimbau untuk waspada mengingat sejumlah wilayah Indonesia dilanda fenomena anomali cuaca La Nina yang berakibat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi disertai angin kencang.